kita menang hari ini, minyak turun. Saya tahu yang dengar tu. Okey. Saya Faizatul Naziha. Baik. Dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey. Saya berharap soalan saya ini tidak bersifat provokatif. Okey. Ini berkenaan dengan PTPTN. Boleh. Sejujurnya saya minta maaf sebab saya membangkitkan isu PTPTN. Tak payah minta maaf, tanya. Tanya. Mana ni? Okey, PTPTN. Kerajaan dahulu pada tahun 2022 pernah mengeluarkan statement iaitu memberikan pembiayaan 100% kepada golongan M40. Kenyataan media Sinar Harian pada 23 September 2022. 15 September 2022. Maaf. Okey. Okey. Kemudian bila naik kerajaan baharu, perkara tersebut tidak diteruskan. Jadi di situ saya agak kecewa. Okey. Ha. Jangan kata kecewa. 100% pembiayaan PTPTN kepada golongan M40. Tapi tak diteruskan selepas menang pilihan raya. Okey. Pinjaman dinaikkan. Okey. Baik. Dan saya merupakan penerima PTPTN sebanyak 75% sahaja. Bukan 100%. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Diharapkan Yang Amat Berhormat dapat menjawab soalan saya. Ya. Ya, tanya saya jawab lah. Baik. 15 September 2022 kajak dululah. Dia janji 100%. Dia pun tak buat lagi. Seorang umpamanya timbalan presiden parti dia sebut kita akan hapuskan PTPTN. Tak buat juga. Memang saya ucapan saya kata kalau bila keadaan kewangan kerajaan itu baik, pendapat saya sepatutnya pendidikan ini dari sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Ya. Itu falsafah saya tentang pendidikan, because pendidikan macam security itu semua tanggungjawab pemerintah. Ya, baik. Atau juga kemudahan kesihatan. Cuma keadaannya sekarang saudari kena tahu, anda kena tahu, sebila saya diserahkan ke jawatan ini hutang 1.5 trilion ringgit, tak bayar, bankrupt negara, defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1000, belanja 1600. Kerajaan tak boleh bertahan. Sebab itu kita kena buat cara peringkat. Saya students kena faham ini ya. Orang tanya, Anwar sebut dulu, kita menang hari ini, minyak turun. Saya tahu yang dengar tu. Tunggu je. Baik. Betul. Ya. Betul. Sebab itu, tapi you tahu sekarang bila kita umum itu, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Harga kita terlalu tinggi. Hari ini harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada Arab Saudi. Ya. Jadi orang nak gunakan mainan politik ini tak betul. Macam Brunei dulu beda dengan kita seringgit 50 sen. Sekarang beda dengan kita dalam 15-20 sen sahaja. Jadi harga minyak di negara kita itu terlalu rendah sekarang. Baik. Jadi kita, sebab itu kita cadangkan nak buat penyasaran subsidi. Orang kata, oh penyasaran subsidi, cubalah kemudian dimainkan sebagai politik. Sebab saya tarik subsidi kepada golongan paling kaya nak pergi haji. Bayangkan, kita ini bagi subsidi kepada semua jemaah. Yang miskin kita bagi, yang milioner, yang gaji sejuta sebulan pun kita bagi subsidi. Jadi saya kata-kata mau haji, orang kaya tak payah lah. Itu
kita lakukan. Kemudian elektrik. Bagi M40, B40 tak naik. Yang dinaikkan itu 10% tertinggi. 10%. Yang terkaya, industri besar, dan kita jimat 4.6 bilion ringgit. Tapi rakyat terbanyak tak terkesan. Dia nak main politik. Pasal apa nak jadi isu politik? Sebab apa saya lakukan begitu? Inilah cara-cara kita nak jimatkan belanja. Sebab subsidi elektrik ini, kalau kita tak tukar, dia manfaatnya kepada bukan rakyat. Berapa jumlah bukan rakyat negara kita? 3.5 juta. Dia dapat subsidi daripada kita. Sebab tu baru ni kita buat penggabungan harga ayam. Baik, kalau terkesan orang tu miskin dan dia tak mampu, saya tambah dalam sumbangan tunai rahmah STR. Ya, dan tahun depan mulai Januari kita bagi, mulanya kita bagi 100, kita tambah. Kalau kita nampak ada beban, kita lebih baik begitu, kerana kalau bagi STR dia direct kepada rakyat. 3.5 juta bukan rakyat tak akan dapat. Jadi kita boleh jimat 5-6 bilion ringgit lagi. Baik. Jadi untuk jawab soalan PTPTN dalam konteks itu, ya, maknanya kita boleh kaji balik kalau betul. Sebab saya tengok yang saya dapat dalam salah satu dialog dengan mahasiswa ni, kursus kejuruteraan dan perubatan yang tertinggi dan selalu tak dapat ditampung. Jadi kita kena teliti, tidak boleh automatik juga. Ya. Kalau B40, ya boleh. Tapi kalau M40, kita kena teliti lah. Kalau bapak dia mampu, bayarlah sikit dulu dalam keadaan kita susah. Tapi kalau tak mampu, saya setuju kita boleh tambah peruntukan itu. Ya. Jadi saya nanti dengan Saudara Zamri, kita teliti balik sejauh mana kita boleh timbang. Tapi percayalah, ya, saya bukan cakap di sebelah politik. Saya sungguh-sungguh nak buat yang sebaiknya. Saya tak ambil gaji, dan semua gaji menteri, timbalan menteri saya potong 20%. Dulu tak buat. Ya. Maknanya kalau dalam setahun saya tak ambil gaji, dah berjuta ringgit dah. Saya ahli parlimen masih ada. Jalan kereta kerajaan, helikopter kerajaan. Jadi okeylah. Jadi saya tidak mahu jadikan ini isu. Tetapi janganlah setengah orang dihina, tidak buat apa-apa. Tidak, kita buat. Yang janji, kalau orang janji dulu dia tak laksanakan, soal lain lah. Orang janji banyak, Melayu, Islam, tapi harga getah, harga dia panggil ceiling, harga getah ni dia tak naik. Masa saya naik, dua kali naik, sekarang RM3. Dulu saya ingat dalam RM2 berapa, kemudian saya naik RM2.50, sekarang RM3. Ya. Jadi untuk nelayan kita tambah, untuk pekebun kecil kita tambah, untuk nelayan ni masa musim tengkujuh tak ada pendapatan, jadi kita tambah. Jadi lihat kesemuanya, kita akan lihat sekali lagi. Orang, sebab tu orang kritik mengapa saya jadi Menteri Kewangan. Di antara sebabnya kerana saya keras bab ini. Saya nak letak asas yang betul. Supaya ada saja savings kita, kita berikan kepada yang memerlukan. Dan oleh kerana cadangan saudara-saudari itu, saya percaya harus dipertimbangkan. InsyaAllah saya minta Saudara Zamri lihat betul dengan PTPTN dan bawa balik kepada Kementerian Kewangan. Dan dalam suku tahun pertama, kalau betul kita mampu, saya akan tambah. Terutama bagi M40 yang memerlukan. Kalau M40 gaji bapa dia RM8,000 sebulan, anak 2 orang. Beza dengan orang yang gaji RM6,000, anak 6 orang. Jadi kita patut guna kategori itu, agak teliti. Kalau kita ada wang cukup, okey. Tapi tahun ini 2024, peruntukan tertinggi adalah Kementerian Pendidikan. Yeah.